kotor ini dibilang bersih. Ini kaki orang atau kaki sapi ini kok ini kok. Sempak jangan. Kok? Tuang semua, tuang semua. Cepat. Fris, ini kali kita bikin sambal roa cabe mentah. Assalamualaikum. Siang. Assalamualaikum. Cabenya segini aja, soalnya karena ibu negara ikut. Assalamualaikum. Terus bawang merah, tomat. Ini ada bawang diiris. Ini roa. Roa itu kalau orang bilang ikan julung-julung. Ikan julung-julung. Enggak tahu kalau daerah kalian di wong ikin di kalau di sini bilang roa. Ini udah disuir-suir, udah diasapin, disuir-suir. Siang. Ada nah, orang. Nanti tambah jeruk, tambah bawang diiris, nanti kita masak dengan minyak kampung. Siapa sih? Siang. Oi. Koko. Oi. Aduh. Sampurane. Lapo kon? Biasa cari job. Hah? Cari job. Job apa? Sampingan ini kok. Jasa-jasa. Aku sekarang bergerak dalam bidang jasa. Hah? Jasa sekarang kok. Cari uang susah. Terus apa? Hah? Mau apa? Ini kok. Aku ini jasa semir sepatu. Hah? Hmm. Sepatu aku bersih semua kok. Hah? Alah jangan gitulah kok. Aku udah putar-putar satu hari belum makan kok. Belum ada yang pakai jasa aku kok. Sehari apa? Dua hari? Mau dua hari. Uang 2 hari belum makan. Makanya kurus ya? Iya kurus kok. Itu kok, kotor itu. Gila nih itu kok. Apa? Ini tasku ini, aku bawa tas. Profesional ini kok. Buat apa itu? Ini gila nih harus dianu semir nih. Hah? Kotor ini dibilang bersih. Ini kaki orang atau kaki sapi ini kok ini kok. Dilap dulu. Sempak jangan. Kok? Dibersihkan mah gitu kan orang. Sandal bukan gua punya jempol gua habis mani pedi. Gua ajar lo. Jempol gila nih kok. Ini dah bilang bersih apa sendal. Ya, itu yang dibersihin bukan jempol gua. Kakinya kotor juga tuh kok. Tak lanjutkan lagi nih. Nggak usah. Biar ada jasa kok. Nah, mau. Lap. Aku belum makan loh kok. Hah? Aku belum makan. Urusanmu. Minta uang beli warung nanti kok. Hah? Minta uang beli makan di warung aku. Weh, enak ya. Hah? Zaman sekarang semuanya serba susah. Pliket kok. Ini aku mau tanya. Apa kok? Bukan soal sikat sama sikat-sikat baju. Sabun-sabun cuci tangan. Kok ini kan memanfaatkan apa yang ada buat cari ini, uang kok. Ini lapnya ini loh, Mas. Hah? Dari lebih hitam tah. Ini sarungnya kok Henji tak robek. Sarungnya om-omong tak robek.
Neng tak uang kok warungnya kok. Moh. Kok ndak sampit pelit kok. 100.000 aja. Waduh. Sekali makan. Moh, aku mau masak. Masak apa? Aku masak. Aku masak. Kalau mau ikut makan tak masain. Enak ra? Oh, enak. Oh, enak soro. Ini ikan julung-julung namanya. Alias ikan roa. Ini kita bikin. Sek. Kok makanan apa gini ini? Aduh. Ah, kayak macam rumput ini makan. Enggak. Enggak lapar aku pulang aku. Pulang aja. Masih makan. Jangan tahan aku. Kok. Huh? Lepas. Siapa yang tahan? Hah? Siapa yang tahan? Tahanlah kok dulu. Jual mahal dulu kok aku kok. Enggak usah. Enak ini. Ini pakai anu apa segala macam. Tambah ini. Kok mau enggak? Ini menu kere ini kok. Enak ini. Sambalnya enggak banyak, soalnya istriku mau makan. Bilang aja lombok larang kok. Tahu aja. Situ tahu aja. Lombok mahal. Alasan istri diajak makan sejak model lombok mahal. Kere ini, ayo. 170. Iya, 170. Dijawab berapa komen, guys. Ini namanya sambal roa mentah. Tapi nanti kita siram minyak kampung dengan bawang merah ditumis. Jadi, pecak sambal roa mentah. Khas mana ini? Ini sebenarnya khas Sulut. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Nah. Kampungnya siapa? Hah? Kampungnya siapa? Kampungnya Mbamu. Oke, kita mulai eksekusi. Ah, itu loh. Kata-kata eksekusi ini ya. Ini dimakan sama apa? Sama talenan, sama anu. Potong-potong ini dulu. Yo, iris. Tipe model gimana ini irisnya juga? Halus-halus, kecil-kecil. Sehalus badannya kok Paul. Yo. Selangsing. Tomat sama bawang campur di sini. Cabe. Ini di blender tadi kok ya? Ya. Cabenya di blender dulu tadi. Kerok. Apa itu, Mas? Jatuh kok. Taruh jeruk. Garam picin. Garam picin. Pakai yang garam atau tabuk? Oke, garam picin ini. Garam. Oh, hujan. Hujan. Pas cuaca gini. Berkah itu. Panasi pakai minyak kampung. Nggak pedes. Kita asap sudah ada nih. Oke. Bawang. Tuang semua. Tuang semua. Cepat. Okay. Au! Kaki gua kena. Kualat. Enak ini kok. Mulai mas. So guys, kita punya sambal pecak roa mentah. Woi. Kenapa tambah kata pecak? Karena tadi dikasih bawang goreng sama minyak kelapa kampung. Ada godong kates. Sulut. Medan. Apa? Sumatera. Oh, orang tua jangan banyak-banyak kok, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Ini buat yang masa pertumbuhan ini. Masa pertumbuhan. Pas. Jauh sekali. Aduh. Duh. Oh. Oke, guys. Kita punya sambal roa. Ini enggak pedes.
Ini menu baru, roa pecak Medan. Singkat cerita, mari makan. Weh. Tunggu tes. Ini nikmat mana yang gue dustakan? Aku makan sedikit kali ini kok ya. Oke. Sedikit saya makan. Bisa segitu. Ini juga sedikit, Mas. Mak. Mantap sih. Iya, enak toh. Mantap. Kita perlu suruh pergi semir sepatu. Sampingan gua. Sampingan. Seger kok ya? Seger. Perpaduan seger, gurih. Bumbunya wajib dicoba, men. Mantap. Tapi di Jawa ada ikan roa ini kok? Kayaknya enggak ada ya? Ada. Ada? Kalau dibikin ada. Nggak tahu di Jawa ada enggak? Komen aja. Ini orang bilang ikan julung-julung. Asap paling enak ini. Mahal ini coba. Bagus kalau cabai mahal terus. Kalau mahal bagus sekali. Berarti berdoa Mas, cabai mahal terus Mas. Mas, jaga-jaga retak itu kau punya piring itu Mas. Coba kalau diangkat dulu. Tambah kok. Tambah. Sederhana kok ya, tapi nikmat pol. Ini bila nikmat mana yang kau besar? Mantap. Oh, coba resepnya. Tapi seandainya tidak ada ikan roa kok ya, kan asap di sini bisa ya. Beda. Beda.
Ini makanan kesukaan istri gue ini. Istri yang mana ya? Wah, ternyata pedas juga. Tambah mas. Nanti orang kamera sama mumpung aku. Kasihan om Bong makan sendiri udah yang temannya. Sederhana ya. Sederhana tapi enak kalau. Yang bikin lebih harum lagi karena ada bawang gorengnya. Bawang goreng sama minyak kampung. Makan aja sayang. Biar kamu gemuk enggak akan aku tinggalkan. Tapi aku ganti. Ketawa lu tuh. Berani ganti. Buang belia dapat apa, Mas? Pasir kali. Batu pondasi. Mantap kan, Pak? Kau minum dulu. Oke, so guys, Mas Gondrong lagi ambil minum, keselak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Aku belum kok, mau tinggal. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, Mas Leo ke tempat lo. Ciao, bye. Mantap, seretan aku kok.